Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adam Batu Akik. Pada video kali ini saya mencoba memoles batu cincin sulaman madu. Ini juga selain madu masih satu bahan. Kemudian di sini ada pandan. Nah, ini ada anggur, anggur bening. Kemudian di sini ada batu anggur atau batu akik motif angka 8 ya. Ya, semoga aja hasilnya lumayan bagus. Oke, saya langsung memoles satu persatu batu ini. Dan ikuti terus videonya dan jangan di-skip, dan dukung channel Adam Batu Akik dengan klik subscribe, like video, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Adam Batu Akik.
Oke, ini sudah jadi. Sudah dipoles dan sudah dikilapin. Dan ini ada dua yang sudah diikat ya. Ini selomel madu. Nah, ini saya bikin motif junder, junjung derajat. Nah, ini juga masih selomel madu. Ini juga sudah diikat. Dan ini pandan nanas. Kemudian di sini ada anggur bening, cuma ada motif putih di dalamnya, isiannya tuh ada putih seperti gambar kaki ya atau sepatu. Dan di sini ada batu motif angka 8, ini juga sudah dikilapin, sudah mengkilap. Oke, sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.